Assalamualaikum pada semua yang melihat rakaman ini. Pada yang belum mengenali saya, saya Armada. So, jangan betulkan kamera ataupun TV korang. Kalau korang melihat video ini, sedikit perbezaan. Yang mana saya telah membuat rakaman ini dengan menggunakan dua smartphone. Jadi apa yang korang lihat environment sekarang ini, di mana saya saja mengubah selera disebabkan pada hari ini cuaca yang agak panas terik, di mana dapat sedikit angin yang ada di luar ini. Jadi apa yang saya nak buat hari ini? Hari ini saya nak buat sedikit review berkenaan tentang gimbal yang saya telah unboxing. Gimbal itu adalah Sonopa Atom. Jadi apa pun, kita akan lihat apa yang saya boleh buat dengan Sonopa Atom ini. Ini adalah Sonopa Atom. Jadi Sonopa Atom ni dia ada tripod. Tripod dia tak ada lah. Sorry, maafkan saya. Tripod dia tak bagi, so saya beli sendiri. Dan di mana yang video-video lepas saya telah bagi tahu, ini dia punya joystick. Kau boleh dekat sikit, dekat sikit. Oh, tak apa, tak apa, saya dekat. Ni dia punya joystick, ni dia punya menu. So ini dia punya capture, ni dia punya zoom. Ini mode dia tepi ni. Ni orang dia panggil, korang kalau dah dalam kedudukan landscape, atau so korang nak back to asal, back to normal, korang boleh boleh tekan button inilah. Apa nama dia ni, saya tak ingat nama dia ni, dia panggil apa. Kemudian ini Sonopa Atom ni, dia memang 3-axis. So dia lebih kepada, ya, lebih advance sikit daripada saya punya H4, apa dia panggil, Aerox H4 gimbal yang saya punya satu lagi. So ini dia Sonopa Atom ni, dia ada sedikit different daripada saya punya Aerox H4. Apa yang membezakannya? Okey, saya jom saya akan tunjukkan korang. Mana seperti biasa, sebelum korang memulakan shooting, apa yang korang perlu buat adalah korang perlu onkan dia punya gimbal ni. Kemudian begitu juga dengan phone. Selepas korang dah masukkan dia punya phone dan gimbal, korang perlu onkan dia punya bluetooth. Setelah bluetooth telah dicapai, so saya akan tunjuk. Di dalam Sonopa Atom ni terdapat beberapa dia punya mode. Korang boleh running. Kalau korang nak running, semasa korang buat shooting, jogging, berlari, dan sebagai bentuk yang boleh membuatkan view itu bergegar, korang boleh tekan dia punya running. Digambar macam orang berlari. So tekan ini dan korang boleh buat video tersebut lah. Kemudian apa yang ada lagi dalam ni? Okey, dia boleh tekan button ada macam muka ni. Okey. Ini dipanggil face tracking. Okey. Di mana korang boleh lihat dia akan mengambil face tracking kita, di mana kalau kita bergerak dia akan mengikut. Seperti ini. Nampak? Saya pergi ke kiri dan ke kanan, dia mengikut kedudukan saya, di mana saya berada. Okey, yang keduanya, dia boleh buat object tracking. Object tracking. Okey, korang di mana korang boleh tekan di, okey, dia gambar running tadi. Kemudian atas dia ada macam gambar objek macam tu lah. Lebih kurang dia punya simbol.
Okay, tekan itu, orang boleh ambil gambar di bahagian belakang. Kau boleh shoot apa saja yang korang nak shoot. Dia akan fokuskan satu benda itu seperti kereta. Tekan button itu, dia ada kotak yang macam ini, saya tunjuk. Kotak macam ini. Okay, ini objek tracking. Okay, nampak? So, sekaya tukarkan dia ke view belakang. Okay. Lepas tu, tekan ni, record. Dia akan fokus. Dia akan cari balik kereta tu. Okey. Dan tu yang kedua. Yang ketiga pula, di dalam setting ini, korang boleh lihat ada macam-macam option yang ada pada aplikasi inilah, aplikasi Snowpark Itom ini. Jadi korang boleh view apa dia punya function. So korang boleh pilih sendiri apa yang korang nak, resolusi macam mana, bentuk macam mana. Okay, ini kedudukan gimbal. Sekiranya okay, gimbal drift dengan level calibration, ini function dia. Sekiranya korang baru unboxing gimbal ini, level pendudukan smartphone ni sebab benda baru, dia akan jadi sengit. Bila dia jadi sengit, bila korang dah on, dia sengit sikit. Dia tak level seperti yang korang lihat sekarang ini. Apa yang korang buat? Pergi ke sini, gimbal, tekan level calibration. Dia akan secara automatik dia cari balik kedudukan imbangan tersebut seperti yang saya tunjuk ini. Okay, nampak? Dia mencari imbangan itu. Semua kedudukan posisi dia akan rotate. Setelah semuanya selesai, sukses. Dan dia akan jadi seperti ini. Dan barulah korang boleh buat yang korang nak. Seperti yang ada dalam option setting ini. Korang nak object tracking, face tracking. Dia ada slow-mo, dia ada full follow mode, dia ada medium follow, medium follow saya ingat, macam tu lah. Apa lagi dia ada? Banyak saya rasa yang saya nak cerita kat sini, tapi saya nak tunjuk satu-satu kat sini. Saya tak nak gunakan video recorder ataupun video screen recorder, saya tak nak gunakan tu. Saya nak korang kalau membelinya, apa yang ada dalam menu ini korang boleh cari. Jadi apa yang boleh dibuat, okay, selain dia boleh buat pusingan 360 darjah sebab dia tak ada stopper di kawasan ini, jadi boleh buat pusingan 360 darjah. Okay, dia boleh pergi ke atas. Ni limit dia atas. Dan ke bawah. Ni limit dia bawah. Disebabkan dia bawah ni ada stopper. Kalau korang lihat ni ada stopper. Okey, dan di belakang ni pun juga ada stopper. So pusingan dia pun
tak dapat 360. Jadi selain itu, okay, dia ada 3.5 mic jack. Jadi korang kalau ada external microphone yang menggunakan UHF ataupun yang kecil, okay, dia ada gunakan 3.5 jack, korang boleh masuk dekat sini kan? Sini eh, jangan salah cucuk kat sini pula. Ha, kat sini lain. Kat sini apa yang korang lihat, okay, mana dia? Dia dah pusing pula. Okay, kat sini apa yang korang boleh lihat, okay, nampak ada 3.5 jack juga. Ada USB type C. Kalau tak silap saya, sebab saya tak nampak ni, korang yang nampak. Ini function dia, sekiranya korang pun ambil shoot tapi tiba-tiba 3 phone korang ini out ataupun low bat, automatic korang boleh ambil 3.5 jack dengan USB type C tadi, masukkan di lubang tadi, USB type C connect dekat sini. Okey. Dan secara automatik dia akan charge korang punya bateri phone. Ah, itu je kelebihan daripada ada Snowpa iTom ni berbanding saya punya Aerox H4 yang saya katakan dia copy tu kan. Mungkin dia copy, mungkin dia tidak. Tapi saya rasa dia copy. Dia copy pada Zion, dia copy pada ada satu brand lagi tu, lupa dah saya. Dia copy situ, tapi dia tak copy ke semua, dia ambil sikit. Jadi nak nampakkan dia punya sendiri punya brand, saya tak katakan dia copy semua, dia copy sikit. So macam ni pun ada juga copy, tapi dia copy yang 3-axis. Tapi sistem yang ada kat dia ni, ini dia punya sistem. So tanpa kita buang masa banyak sangat cakap, jadi saya nak tunjuk sikit lah gimbal ni apa yang dia boleh buat kan. Sama ada dia bergegar macam saya punya gimbal satu lagi tu, ataupun tak kurang bergegar, ataupun langsung tak bergegar. So jom kita try tengok apa dia boleh buat. Yang korang lihat ni persekitaran hadapan rumah saya lah. Nampaknya view macam panas sikit, tapi saya rasa kita tukar tempat lah, pergi tempat lain. Okay. Lain. Okay, sekarang saya dah berada di satu kawasan taman permainan. Di mana ke sini redup sikit lah daripada tempat tadi yang saya tunjuk. Jadi sesuai lah dengan second phone saya tu ada kat sini, jadi dia boleh fokus dalam keadaan yang redup. Jadi saya saja yang bergerak. Okey, apa yang nak saya tunjukkan tadi, apa yang dia boleh buat, apa yang dia ada, apa yang dia tak ada, apa kekurangan yang dia ada. Okey, sama-sama kita lihat. Okey, yang ni saya berjalan. Okey, saya berjalan. Okey, sekarang saya nak cuba berlari pula. Sebelum tu saya tukar mode running.
Okey. Saya berlari. Dah balik. Lari lagi. Okey. Saya rasa itu saja saya boleh tunjukkan kepada korang, tapi sebelum saya nak mengakhiri video ini, saya nak bagi tahu gimbal ni dia tak boleh mengambil posisi yang terlalu ke bawah. Kan? Secara automatik dia akan off, auto automatik. Jadi korang yang terkejut gimbal ni habis bateri ke tidak? Tapi tidak. Sebenarnya korang boleh on balik. Kemudian mengambil kedudukan yang separa ini. Separa ini boleh, tapi tidak separa ini. Itu yang ada kekurangan pada gimbal ini. So yang lain tak ada. Saya rasa ini yang terbaik setakat ini yang saya ada. Jadi saya rasa itu yang saya boleh kongsikan pada korang video hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan, next episode. Jumpa lagi episode akan datang. Bye.